Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Yusuf ayat 17. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusuf. Kita berhenti di sini karena kita tidak kuat nafas kalau sampai di tanda wakaf jim ini. Oleh karena itu kita mencari tempat pemberhentian dengan baik. Kita berhenti di Yusuf sebelum kata-kata inda. Kemudian kita ulangi dari watarokna. Baiklah, sebelum kita teruskan, kita lihat dulu di sini ada mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh. Boleh satu alif, boleh dua alif. Tapi cara membacanya harus seragam. Dalam satu waktu kita membaca. Apabila di ayat ini misalnya ada tiga ya, terus na ini, terus wama anta, ada tiga mad jaiz munfasil. Apabila di sini yang satu ini membaca satu alif, maka yang lain harus satu alif. Itu cara membacanya, harus seragam. Kalau kita membacanya ini dua alif yang sini, maka yang lain harus dua alif. Itu tata caranya mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah, maksudnya adalah antara ya dan a, antara yang panjang sebelumnya dengan hamzah yang bertemu itu setelahnya, dia itu terpisah. Ya abana inna, abana dan inna ini terpisah, lain kata atau lain kalimat. Wama dan anta ini lain kalimat, ini terpisah, itu namanya munfasil. Munfasil artinya terpisah, lain kata atau dalam bahasa Arab lain kalimat. Begitu kita coba, kita membacanya seragam dua alif saja ya, biar melatih panjangnya. Yang kita panjangkan ya, kemudian na di sini, ini juga mad jaiz munfasil. Kemudian kita inna, ini guna musyaddadah, kita hati-hati dengungnya. Kemudian di sini ada qalqalah. Qalqalah biasa saja ini, yaitu qalqalah sughra, karena dia berada di tengah-tengah kata dan bukan di akhir ayat atau waqaf. Maka disebut qalqalah sughra. Tapi tetap kita qalqalahkan, kita pantulkan ba-nya ya. Kemudian kita berhenti di Yusuf. Kemudian kita ulangi dari watarokna. Watarokna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Watarokna, ada kaf ya. Kaf ini ada salah satu sifatnya itu hames. Dia bukan kol-kolah, bukan pula dia itu hanya biasa saja. Watarokna, tapi ada kata huruf kaf ini ada sesuatu yang meleleh. Watarok, tarok, watarok na, adaknya itu ya. Watarok na, watarok na Yusufa'in inda. Dan mati bertemu dal ikhfa, kita dengungkan ini. Kemudian yang jadi pembicaraan kita kali ini di video ini yaitu qalqalah yang tidak lazim di sini, maksudnya adalah qalqalah yang terjadi apabila dia itu sebelumnya sukun juga. Jadi dari zal ini, kemudian sukun hamzah, kemudian sukun ba, karena kita wakofkan di sini, wakof jim, jaiz, boleh wakof, boleh terus, kita wakofkan. Berarti ba-nya itu disukun. Semua ba yang disukun, apabila di akhir kata, di akhir ayat atau wakof, ini menjadi kol-kola. Maka kita kol-kolahkan. Kenapa tidak lazim? Karena sebelumnya itu adalah huruf mati. Zi, zi ini sukun hamzah. Kemudian kita kol-kolahkan ba-nya. Membacanya bagaimana? Tetap kita sukun hamzah, kemudian sukun ba. Jangan langsung sukun ba. Dan itu ketukannya harus teratur. Artinya hak dari hamzah ini harus terpenuhi dulu. Fa'akalahu dhi'b. Dhi. Jadi kita sukunkan hamzah dulu dengan baik, baru kita kol-kolahkan ba-nya. Kemudian yang perlu diingat yaitu di sini ada
tasydid dzal ya. Tasydid dzal ini ditabrakkan dari ha. Fa akalahuz. Huz ini harus jelas. Ada dzal yang titik ya. Fa akalahuz dzib. Dzib. Itu cara membacanya. Kita ulangi dari sini tadi ya. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dzib. Hati-hati di tasydid ini ya, banyak yang menyeret padahal dia itu tidak diseret. Fa akalahu dzib, bukan seperti itu tapi dilangsungkan ke dzal ya, ditekan ke dzal. Fa akalahu dzib. Saya ulangi lagi. Ini dengungkan ya, indah ya. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dzib. Fa akalahu dzib. Jadi langsung ya. Fa akalahu dzib. Kita lanjutkan. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wa ma anta, ini mad jaiz munfasil juga. Anta nun mati bertemu ta ikhfa hakiki, kemudian di sini ada tanwin bertemu lam, apa ini idgham bila guna, tidak dengung ya. Kemudian di sini ada guna musyaddadah. Yang terakhir disebut mad adid lisukun. Adid artinya menghadapi, lisukun menghadapi huruf yang disukun, yaitu nun kita panjangkan boleh 1, 2 atau 3 alif. Ini mad adid lisukun. Baiklah, kita ulangi dari depan, silakan diikuti, kita latih lagi. Qalu ya abana nastabiqu wa tarakna Yusuf wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dzib. Jadi langsung dzib, tapi dzibnya harus sukun dulu. Fa akalahu dzib. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Yusuf ayat 17, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.